بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesihatan. InsyaAllah pada hari ini kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dengan tazkirah sambungan daripada fadilat-fadilat atau kelebihan-kelebihan orang baca Al-Quran, yang mana saya akan membuka satu hadis daripada Anas, Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini daripada Anas dan hadisnya daripada Rasulullah sallallahu telah bersabda, hadisnya panjang dan dikatakan Rasulullah berkata, alla u'allimukum bi afdalil ummati yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, apakah kamu mahu saya beritahu kepada kamu umatku yang paling baik kelak di hari kiamat kelak, umatku yang paling baik pada hari kiamat? Rasulullah berkata kepada para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, dan para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ingin tahu. Tentu Rasulullah, kami ingin tahu siapalah mereka ya Rasulullah. Qala alladhina yaqra'una, qala Rasulullah, qala alladhina yaqra'una al-Qur'an idha kana yawmul qiyamati yaqulu Allah azza wa jalla. Dikatakan mereka adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Yani orang yang suka selalu di dunia membaca Al-Qur'an, dan apabila datang hari kiamat, dikatakan dalam hadis tadi, maka Allah berseru atau Allah berkata-kata atau panggil atau Allah berseru. Apa serunya? Ya Jibril, nada fil mahsyar ila man kana yaqra'un al-Qur'an falyaqum fayunadi thaniyan wa salisan. Dikatakan itulah dalam hadis tersebut. Kata Allah, wahai Jibril, serulah olehmu di padang mahsyar. Pada hari padang mahsyar, Jibril akan disuruh oleh Allah untuk menyeru. Menyeru apa? Menyeru. Menyeru apa dikatakan? Hai, ketahuilah, barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah dia berdiri. Dalam hadis ni, Jibril kata kepada orang-orang daripada mahsyar, siapa yang dulunya suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membudayakan Al-Quran, pada hari kiamat ni, pada yang mahsyar, berdirilah. Dia katakan. Maka dia kata, fayaqumu fayaqifuna sufufan baina yadir rahman. Dikatakan Jibril berseru 2-3 kali dan kemudian mereka semua berdiri. Okey, berdiri yang dikatakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bisufu baina yadir rahman. La yatakallamu ahadun minhum. Tidak dikatakan berdiri berbaris dan tidak seorang pun dikatakan yang berkata-kata daripada mereka. Semua senyap. Apabila berdiri semua senyap. Okey. Dan hatta yaquma ba nabiyallah Daud alaihi salam, sehinggalah bangun, dikatakan dibangun, didatangi Nabi Daud berdiri. Maka Allah berfirman, apa Allah berfirman, dikata pada Nabi Daud, apa berfirman? Fa yaqulullah ikra'u warfa'u aswatakum. Okey, maka bacalah kamu dan angkatlah suara kamu. Maknanya dia baca dengan suara yang, bacalah olehmu semua Al-Quran dengan suara yang keras, yang aku telah dengan suara keras. Okey, maka dikatakan mereka masing-masing membaca Al-Quran yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min kalamihi faqulu man kar'a rufi'at lahu darajat kul wahidin ala husni sawtihim wa ni'matihi wa khushu'ihi wa tadabburi wa ta'ammul thumma yaqulu Allah ta'ala ya ahli ata'rifu man ahsana ilaykum fid daril dunya fayaquluna na'am ya rabbana fayaqulu Allah ta'ala idhhabu ila al-mahshar,
فكل من عرفتموه يدخل معكم الجنة. Hadis sama saya baca habis tadi lah. Dan kita balik lagi katakan, apabila mereka telah membaca Al-Quran yang telah diilhamkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, tiap-tiap seorang membacanya dengan apa yang telah diilhamkan oleh Allah. Di dunia dia menghafal, di akhirat juga Allah mengilhamkan bacaan tadi. Okey, dia membaca, apabila membaca mereka, mereka diangkat darjat mereka. Kalau banyak yang mereka baca, makin tinggilah darjat mereka. Sesuai dengan keindahan, keindahan apa? Suaranya, nadahnya, khusyuknya membaca, serta pengertian dan tafsirnya. Oh, nampak di situ Allah naikkan martabat orang-orang yang membaca Al-Quran. Okay. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, wahai para ahliku. Ahli Allah ni apa? Keluarga Allah ni adalah orang yang membaca Al-Quran, ahli Allah. Okay. Tahukah kamu, dikatakan oleh Allah kepada orang yang membaca Al-Quran semua tadi, tahukah kalian orang yang paling pelakunya baik kepadamu saat di dunia? Maknanya orang waktu di dunia bersama-samamu, kelakuannya baik bersama, berdamping, bermuzakara, mengaji bersama-sama, mengajar kamu dan belajar. Adakah kamu tahu? Kata Allah kepada siapa? Ahlullah. Siapa ahlullah? Orang yang baca Al-Quran. Maka mereka menjawab, ya Allah, sudah tentu kami tahu siapa di antara kami waktu di dunia, kami kenal mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, pergilah kamu, pergilah kamu sekalian ke padang mahsyar. Pada hari itu padang mahsyar yang kita tahu panasnya, masya Allah, Allah saja yang tahu, matahari sejengkal kepala dan kita perkadaan bertelanjang dan tak hiraukan antara satu sama lain nafsi-nafsi. Dan pada hari itu pula ahlu Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran, dia kata Allah, pergilah kamu di mahsyar, maka barang siapa yang kamu temui, kamu kenal, boleh bawalah mereka masuk bersama-samamu ke syurgamu. Nampak? Masuk mereka, ambil mereka masuk ke syurgamu. Nampak? Kita lihat ahli Al-Quran, ya Allah akan menaikkan martabatnya, bukan di dunia saja, malah di akhirat kelak. Okay. Jadi pada ahli Al-Quran, kalaulah kita tahu di sana berjumpa dengan saudara kita siapa, kita ambil mereka, bawa berbanyak. Dia tak cakap satu, dua, tiga. Siapa yang kamu kenal? Maknanya apa yang kita kenal, ahli Al-Quran kenal orang yang di dunia. Okay. Dia akan bawa mereka sama-sama, mengiring mereka masuk ke syurga dengan rahmat Allah. Kita lihat begitu nikmat Allah mengangkat darjat ahli Al-Quran. Sebab itu sebagai manusia, kita jangan perlekehkan orang yang membaca Al-Quran. Jangan menghina, jangan mengutuk orang yang baca Al-Quran. Walaupun dia ajar Al-Quran kaedah alif, bah, ta, sa, jim, atau alif berta, alif di atas ah, alif di bawah i, alif di depan u. Jangan, jangan menghina mereka. Sebab apa? Kita tak tahu. Di padang mahsyar kali mereka dah orang yang di anugerahkan Allah mengambil orang-orang ini, kawan-kawan yang dikenal, masuk syurga bersama sama mereka. Jadi kita lihat berapa nikmat Allah berikan orang yang ahli Al-Quran tadi dengan darjat yang tertinggi. Okay? Dan kalau kita tahu, khairukum man ta'alamul Quran wa'allamahu, kan? Kita tahu sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran dan mereka mengajarkan Al-Quran kepada manusia, kepada orang. Jadi begitulah nikmat orang yang mengajar Al-Quran. Di dunia dihormati dan di akhirat disayangi, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari itu insya-Allah kita akan lihat dalam satu hadis lagi, dikatakan daripada Umar bin Khattab, Rasulullah telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dalam hadis ni, sesungguhnya Allah mengangkat darjat oleh sebab Al-Quran pada seorang yang membaca ini itu bagi beberapa-beberapa di antara kamu. Ha, okay. Di beberapa-beberapa di antara kaum. Ha, kaum ni bagus, Allah angkatkan kerana dia mereka apa? Kerana dia ahli Al-Quran. Dan dengan Al-Quran juga, inilah pula Allah dikatakan merendahkan kaum yang lain. Maknanya Allah mengangkat darjat orang yang membaca Al-Quran dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan mereka tidak membaca Al-Quran. Dari itu,
dengan tazkirah sedikit ini dapatlah kita memberi manfaat, mendidik hati kita yang suka membaca Al-Quran. Walaupun kadang malas diri ni nak baca Al-Quran, tapi itu adalah kalamullah. Kalau kita tahu baca Al-Quran, Allah Rasulullah SAW bersabda, alif lamin, bukan alif lamin itu 10 pahala. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Jadi kita lihat alif lamin dia 30 pahala Allah telah berikan kepada kita kalau kita baca Al-Quran. Jadi hidupkanlah diri kita dengan suka membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi syafaat kepada kita, insyaAllah. Dan itu saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.